Komponen perencanaan usaha. Nah, nomor satu, ide dan peluang usaha. Usaha budaya hitam ya sangat menggiurkan karena usaha tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak harus dimulai dengan modal yang besar, dan yang penting adalah dapat komersial pasti. Hal yang harus diperhatikan nih jika kalian ingin budidaya ikan hias. Pertama, tempat pembiakan sesuai. Sediakan tempat pembiakan yang membesarkan ikan yang memenuhi persyaratan dengan baik. Proses penjodohan, jadi dijodohin dari anaknya. Pengetahuan bibit unggul sehingga menghasilkan peranakan yang bagus pula. Kebersihan tempat, ini wajib diperhatikan untuk kesehatan ikan itu sendiri. Penting karena menyangkut kesehatan ikan yang dibudidayakan. Lanjut. Sumber daya yang dibutuhkan, money atau uang. Uang digunakan untuk gaji karyawan dan pembelian alat yang dibutuhkan. Jika kalian tidak ingin mengeluarkan modal yang besar, kalian bisa melakukan sendiri tanpa merekrut karyawan. Men, manusia, yaitu pembudidayanya sendiri sebagai pemilik usaha ataupun pekerjanya. Material atau bahan baku, bibit ikan yang berasal dari penjual atau kalian bisa membeli indukannya sendiri lalu mendapatkan bibit hasil panen sendiri. Metode, cara yang digunakan dalam proses pembibitan agar menghasilkan bibit kualitas tinggi. Market atau pasar, menentukan target pasar yang sesuai. Informasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui sumber bibit yang murah agar kalian mendapatkan untung yang besar. Administrasi dan pemasaran. Administrasi adalah kegiatan administrasi meliputi pencatatan semua kegiatan manajemen, alat komunikasi antar kantor atau antar perusahaan, alat pasana yang bersifat membantu. Memegang rahasia kantor, organisasi, ataupun perusahaan demi menjaga keberlangsungan usaha. Pemasaran. Pengelompokan lingkungan pemasaran dikelompokkan dalam 4 faktor, yaitu pertama, faktor sosial dan budaya, faktor persaingan, faktor teknologi, dan regulasi pemerintah. Komponen perencanaan usaha, nama perusahaan, lokasi, komoditas yang akan diusahakan, konsumen yang dituju, pasar yang akan dimasuki, mitra yang akan diajak kerjasama, personel yang dipercaya, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia, peralatan yang perlu disediakan, penyebaran promosi. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus ya pada penampilan yang pertama ya, karena ini penampilan pertama itu menentukan ya ke depan ya. Walaupun kelompok pertamanya berarti kesalip ya. Oke, terima kasih ini. Mohon kepada yang tidur agar bangun.